Oke, hari ini kita punya agenda ke rumah Bro Denny Cagur ya. Tim Predator juga. ID-nya Fox54 sudah selesai dengan Bro Krisata. Fox101 sama tim kru dari Squad Entertainment, dari tim Predator, dari Predator Land sudah kasih merchandise juga buat Bro Denny. Nah, ke depan akan kita buat tim Krisata Airsoft versus tim Denny Cagur, Airsoft dan tim Denny Cagur. Jadi artis versus artis. Jadi tim Chris Hatta punya dia punya anggotanya, Bro Denny Cagur punya anggota juga, akan coba kita ini ya tandingkan. Tapi buat lucu-lucuan. Ditunggu aja ya. Kita buat teaser ya nanti segera. Cus. Oke, take berikutnya kita langsung ke stopping. Kepiting Saus Bagan. Kepiting Saus Bagan. Tempur aja. Barang proses anjing. Let's go. Ini Mas. Tadi si. Oke. Di mana kita duduk? Oke. Okay. Kita ngomong sini ya. Buatan sare. Profes. Coba baca dua kali profes. Gusting buatan sare. Ini sering kita ucapkan ya, ingat ya? Ya, gusting buatan sare. Allah tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Semangat. Doi lagi liput. Kita makan di Singapura aja. Oke, kita coba sebut. Oh, Doi lagi liput. Dari bagian siap-siap. Yuk, tadi yuk ada apa aja di dalam. Yuk, kita ikutin. Bener. Kepitingnya dari bagan sapi babi. Kepitingnya dari bagan sapi babi. Gede banget ya? Ukuran 1 kilo. Ukuran 1 kilo guys, gila men. Bagan sapi babi, kelahiran gua. Kampung kelahiran gua. Bumbunya enak banget. Bumbunya enak banget. Nah, tuh wajib dicoba di sini ya, guys. Siap. Nanti masuk aja. Oke, kita cek ini. Lopez lagi di Selatan. Oh, dia ngapain tuh? Oh, ini udah mati nih ya? Iya, udah mati kok. Karena udah ditusuk tadi. Udah ditusuk tadi. Kasihan banget. Oke. Okay. Jadi kita akan ikutin challenge-nya dari si Tunggu Raja ya, kepiting. Kita akan lihat apa challenge-nya. Check this out. Gila men, kepitingnya hidup men. Mana nih? Kepitingnya masih hidup. Mana nih? Mas. Ini hidup. Ya, gede banget. Jadi lokasinya ada di daerah Mampang, teman-teman. Ini restonya. Wajib dicoba ke dalam ntar. Cek saja. Lokasinya ada di Mampang. Tinggal dicek aja, cek posnya. Kalau gampangnya sampingnya McD. Sampingnya McD Mampang. Oke. Okay. Tadi kita lihat ke dalam ya. Challenge-nya udah mulai. Doi disuruh sama nih, challenge-nya nih disuruh bikin apa ini, Mas? Bersihin kepiting. Apa? Buka kepiting. Buka kepiting. Keadaannya tuh hidup ya ini. Iya. Tarik kencang. Wow. Berhasil doi. Guys. Bisa doi. Oke, dari sini taruh. Habis itu nih diambil ya. Iya, diambil. Ini apanya sih kok sampai di harus buat, Mas? Iya. Bisa dimakan ini ya. Oke. Oh, isinya dibuang ya. Oke. Sikat. Sikat. Ya. Sikat. Oh, ini belum. Ya, masih ada. Ya, juga nih. Udah lengket itu. Agak kaku saya ya. Sikat yang bersih, Mas. Oke, sikatnya. Baliknya juga ya.
challenge-nya. Jadi sebelum Bro Chris makan, doi harus belajar bersihin dulu nih kepitingnya ini. Sudah, kita digoreng. Ini goreng, owner ini. Nah, ownernya nih. Ownernya nih. Boleh kenalin? Hai Kimberly. Makan kepiting syukur aja ya. Pasti dong. Kita bakal bawa rekan-rekan ke sini. Kampung nih. Iya, ke kampung. Tak mau disangka, ternyata. Memang jodoh. Guys, mantap. Jodoh enggak kemana ya? Iya. Makan kepiting enak. Nonton YouTube-nya dong. Iya, Peter Squad. Oke. Itu tadi yang dibersihin sama sama Bro Chris itu ukuran berapa kilo? 1,2 kilo. 1,2 kilo itu murah, cuma 200.000. Murah. Oke, mau diskon tinggal calling Ciki Merdi. Spotnya udah dapat tadi teman-teman, udah kita sampaikan spotnya. Jadi sampingnya McD langsung McD Mampang ya. McD Mampang. Oke, kalau ada promo-promo langsung up aja langsung. Lihat di GoFood banyak promo. Tuh, ada di GoFood juga ternyata. Oke, ada habis kita challenge-nya Chris kita selesai. Kita akan coba taste-nya. Nah, ada yang unik ini guys, ada yang unik. Kita lihat dia ngapain nih, Bro Chris. Kasih cumi yang panjang. Panjang aja yang panjang. Wah, ada yang panjang ini. Nih. Bro, udah lama, berapa lama nggak pegang ini? Tapi berukat aja ini. Calon bapak yang baik juga, calon bapak yang baik. Ayo. Bayu lagi masak, lagi ngongseng. Kalau bahasa simpel lagi ngongseng ya. Lagi ngongseng bumbu ya. Ini bumbunya masak apa namanya? Kalau boleh tahu. Babat, iya. Apa? Apa pedes atau apa? Dia maunya pedes, pedes galang. Oh, jadi tapi tingkat pedesnya itu bisa diatur. Kita pedes manis, sedang sama pedes galang. Oh, itu kan teman-teman di sana kan dia tahu kan. Oh, ternyata pedesnya enggak maksudnya enggak semua bumbu pedes, tapi bisa pedes banget, bisa sedang. Sedang pedes, pedes manis. Bahkan pedes manis. Kalau misal buat anak kecil, itu enggak pedes sama sekali. Sampai kental gitu ya. Iya, tetap seenak itu juga. Wow, jadi pilihannya tenang aja. Dia mau pedas atau nggak pedas sama sekali juga bisa, teman-teman. Coba aja menu sini, teman-teman YouTuber, cek di saat tempat ini. Gokil. Nah, jadi kepiting yang sudah diungkep dimasukin ke dalam bumbu yang tadi sudah di adon-adon gitu, diongseng segala macam itu. Ternyata update-annya apa sih tadi? Kepitingnya tadi Bro Chris Hatta bersihkan tadi itu ternyata langsung dimasukin sini. Artinya kepiting tadi itu fresh, dalam arti kondisinya bukan waktu dalam atau di atau ditaruh dalam kulkas, bukan ya? Kelebihannya kuliner di kepiting stupor aja, semua kepitingnya fresh. Semua. Nah, jadi higienis ya, ada yang top banget. Itu tambahan aja, tadi ketinggalan soalnya. Kalau orang yang tahu seafood pasti tahu kalau kepiting mati itu nggak enak banget. Rasanya beda, tastenya beda. Nah, itu tambahan buat kita tadi ketinggalan. Satu lagi coba. Oke, kita coba rasanya. Masih yummy ya? Yes. Masih yummy. Doi lagi makan apa tadi saya bisa makan? Mantap. Lagi makan jalannya. Asal jangan makan teman ya? Makan teman juga gak boleh. Masih lagi yes. Tapi kok gak pantesan? Korban ya, korban. Kayaknya ada korban deh. Iya, curhat ya. Bro, yummy gak bro? Yummy ya? Yummy. Yummy banget. Kan wajib nyoba nih guys. Kamu mau nyobain kerangnya? Oh ternyata selain kepiting juga ada hidangan kerang di sini. Ini kerangnya. Kerangnya kerang apa sih namanya? Kerang hijau. Kerangnya kerang hijau. Kerang hijau. Dimakan pakai nasi hangat. Santapannya lebih enak lagi katanya kalau disajikan atau dimakan bareng dengan nasi hangat gitu. Top banget gitu. The best, semuanya the best. The best. Udah gak ada minyak. Gimana? Oh udah gak ada juga? Udah ada kepiting yang ini, yang kecil. Oke, okay. Udah geprek terus kasih ini. Oke, okay. Udang, udang cumi juga. Udang ada, cumi ada. Geprek, buka, langsung satu puter yang dikeluar. Oh, biar di YouTube-nya keren. Oh, masuk dia. Yang bagian tangannya ya? Iya, bagian capit. Sadis kan? Bayangin aja guys, yang ownernya lihat Bro Chris makan katanya jadi pengin makan juga. Jadi masakan emang top banget di sini. Wajib nyobalah, recommended. Tuh.
stop. Ada soleh datang sini, ada soleh. Ada semua boleh, ada kepiting, ada udang katanya. Ada jagung, ada cumi tadi katanya, ada cumi. Di Sumatera juga sering makan di sini. Yang main ahok. Jadi selain Bro Chris diundang kemarin. Beberapa kreatif papan atas juga ada sering makan di sini gitu. Top. Kita lanjut aja di sini ya. Dari makanan sudah apa? Bisa. Tangan udah berantakan. Paling sambung aja sambung salah. Mantap. Cak. Kamera roll. Tadi. Jadi untuk orang yang tinggal di sekitaran Mampang Perapatan lagi mood atau punya makanan seafood, langsung aja datang ke restoran Sekumpuraja. Makanan ini khas dari bagian Sapi-Sapi. Kita bisa sajikan mau pedes banget atau mungkin setengah pedes, bisa. Nah ini kebetulan gue lagi pesan kepiting, di bawah juga ada kerang, lalu ada cumi juga, kita akan cobain satu-satu ya. Oke. Hidangan udah kita sambil rame-rame, udah habis total. Terus lagi greeting. Oke, thank you. Terbaik keren banget. Terus dibuatkan sekarang ya. Cocok tuh buat Bro Chris. Ya kan? Kita Tuhan masih berpihak kepada Bro Chris. Langsung aja datang ke restoran si Tungku Raja. Alhamdulillah rasanya tuh top banget daripada lain. Dan di belakang saya ini ada bertulisan Gusti Boten Sare. Thank you ya. Ini gak jauh dari saya. Jauh. Gimana udah? Enak gak? Enak. Tok. Tok komennya kan? Gue sih bakal bawa buka ke sini. Laras. Aji. Thank you banget sekali lagi. Jamu ya. Thank you. Thank you banget kok. Thank you banget. Oke, kita lanjut ke acara kiat berikutnya. Kenyang. Sekarang pukul 3 kurang 5 menit. Setelah ini gua ada menghadiri acara di salah satu stasiun TV ya. Hostnya Kak Benny Rose. Nah. Keren. Kalau udah gak sabar. Jangan sampai gua terlambat lagi kayak kemarin. Hari ini live jam 4. Kemarin live jam 01. Yang ada gua nyampe jam 02. Aduh luar biasa sekali. Tapi sorry ya bagi acara yang sekiranya gue kurang profesional, gue minta maaf dan gue janji gak akan ngelakuin lagi. Yuk langsung aja guys, kita berangkat. Untung gue macet, let's go.